Selamat pagi, salam sejahtera. Selepas Hamzah Zainuddin cuba mempermalukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya mengambil tindakan saman terhadap media yang menyebut beliau sebagai homoseksual sempurna, ini jawapan balas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling saya suka. Yang ini memang saya suka. Kau kena dengar betul-betul, kau kena share supaya semua orang tahu. Ini jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan kaleng-kaleng. Ha. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab, belum pernah Malaysia dapat pengiktirafan dalam masa singkat dari dunia, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jangan kau skip, nanti kau dengar apa kaitan antara kata-kata Hamzah Zainuddin itu dengan jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Saudara-saudara, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini daripada channel ini, dan tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia hari ini menafikan laporan media antarabangsa yang mencemarkan imej negara, apalagi imej beliau sendiri. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perubahan kerajaan selepas pilihan raya ke-15, PRU-15, memberikan imej yang baik kepada Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, belum pernah dalam sejarah saya semak sejak merdeka pada 1957 sampai sekarang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, belum pernah dalam masa singkat Malaysia mendapat pengiktirafan daripada dunia Arab, Amerika, China, Eropah, India serta Asia, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang terbukti, belum sampai sebulan, belum sampai dua bulan, belum sampai setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, hampir satu dunia telah mengiktiraf Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang patut disokong dan dihormati, termasuklah kumpulan ulama dunia mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Islam yang terkemuka di dunia. Saudara-saudara, tepatlah yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini bahawa beliau belum pernah lihat dalam masa singkat Malaysia dapat pengiktirafan daripada dunia Arab, Amerika, China, Eropah, India dan Asia. Cuma tanya dengan Muhyiddin Yassin. Cuma Hamzah Zainuddin tanya Muhyiddin Yassin waktu dia menjadi Perdana Menteri dalam masa singkat, adakah beliau dapat pengiktirafan dari Arab, Amerika, China, Eropah, India atau Asia? Saudara-saudara sekalian, yang menariknya tentang isu ini ialah apabila Anwar mengatakan insya Allah saya akan memanfaatkannya untuk memastikan mereka datang melabur di sini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, selepas negara kita diiktiraf dengan begitu baik hebatnya, sudah pasti para pelabur akan mengambil peluang untuk melabur di negara kita, dan itu akan membuatkan negara kita jadi kaya. Bukankah itu yang kita kehendaki? Mempunyai peluang pekerjaan, kita dapat hidup dengan lebih makmur, kita dapat lebih hidup dengan lebih mewah, dan hidup kita akan jadi lebih senang, pendapatan kita akan lebih tinggi. Perdana Menteri berkata demikian ketika membentangkan rang undang-undang kumpulan wang disatukan, perbelanjaan masuk akaun 2022 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan sementara 2023 di Dewan Rakyat pada Selasa. Semalam, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin menggariskan tindakan saman yang perlu dimulakan Perdana Menteri terhadap media antarabangsa. Hamzah Zainuddin kata beliau memohon supaya Anwar Ibrahim menyaman media yang memalukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wah, ini memang menarik saudara-saudara. Tapi apa yang beliau kata, apa yang Anwar Ibrahim buat jauh lebih hebat. Beliau kata, kita tidak pernah dapat imej negara tidak pernah dimalukan, bahkan kita dapat pengiktirafan yang singkat luar biasa daripada seluruh dunia. Kemarin
Hamzah Zainuddin kata, kerajaan perlu saman media antarabangsa demi imej Perdana Menteri dan negara. Ha. Walau bagaimanapun, saudara-saudara sekalian, kegagalan berbuat demikian, kata ahli parlimen larut itu, iaitu Hamzah Zainuddin, dikuatari akan meletakkan kedudukan Malaysia dalam imej tercemar ekoran berita-berita dari luar negara yang digambarkan sebagai cubaan memalukan negara. Dalam pada itu, ahli parlimen Tambun, iaitu Anwar Ibrahim itu, menambah beliau terharu dengan sambutan dan sokongan negara-negara luar yang memberi komitmen dan kerjasama untuk meneroka potensi perdagangan dan pelaburan dengan Malaysia. Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, telah melakukan sesuatu yang jarang sebelum ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baginda datang bukan hanya soal silaturahim, tetapi memberi ruang supaya Brunei Investment Agency atau BIA yang sekarang ini tidak langsung melabur di sini dan lebih banyak di Eropa, Amerika dan Singapura, memberi perakuan untuk BIA melihat potensi di Malaysia, ujar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ha, bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau Sultan Brunei pun mengiktiraf ada peluang untuk beliau melabur di Malaysia, mengapa tidak kita lihat itu sebagai satu potensi yang luar biasa? Bayangkan, belum pernah berlaku, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah telah melakukan sesuatu yang jarang berlaku sebelum ini. Jarang, jarang berlaku. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sebulan jadi Perdana Menteri, yang jarang itu sudah berlaku. Bayangkan, kalau kita dapat 5 tahun lagi, apa jadi dengan negara kita? Adakah ini yang ditakuti oleh para pembenci Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya fikir ini tidak patut untuk dibenci, ini patut disokong. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan tahniah, syabas, terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana tidak terpengaruh, tidak terikut kepada rentak yang dimainkan oleh blok pembangkang. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mudah mengeluh, tidak mudah melenting, tidak mudah sentap, tapi beliau memberikan hujah-hujah balas, menjawab dakwaan demi dakwaan daripada orang-orang tertentu daripada blok pembangkang dengan hujah yang bernas, dengan fakta yang bernas yang luar biasa, yang saya fikir semua rakyat Malaysia harus mula fikirkan semula. Ha. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.